Masih sikit eh. Kongsi lah masa tu sikit. Sikit dia kongsi sebab tu macam nak sebut awal tadi. Negeri kafir ni dia maju bukan sebab dia kafir sebenarnya. Dunia hari ni wakaf yang paling besar bukan lagi Azhar. Oh. Satu mana? US. US. Amerika. Amerika wakaf untuk seluruh universiti dia. Dia catatkan pada tahun lepas. Berapa? $400 billion, 1.6 trilion ringgit. Orang Islam wakaf. Orang Islam di sana wakaf. Oh. Orang kafir mewakafkan sama dia. Untuk orang itu graduate katakan universiti, katakan Auckland University. Bila graduate, dia jadi CEO. Sebahagian gaji dia itu, dia akan terima kasih kepada universiti yang dia belajar, dia akan wakaf kat situ. Keseluruhan dia bagi balik endowment yang dicatatkan pada tahun lepas $400 billion. Maknanya sekitar 1.6 trilion ringgit Malaysia. Jumlah nilai wakaf. Jumlah nilai wakaf di US. Wakaf tu bukan nilai cash. Wakaf tunai. Yes. Masya Allah. Itu dia mereka sekarang. Jadi sebab tu macam saya sebut tadi, maknanya sekarang ni masalah kitanya ialah wakaf tu tak berjalan satu. Yang kedua, orang yang banyak nak wakaf tak ada duit pun nak wakaf. Itu masalah kita yang kedua. Jadi sebab itulah maknanya macam saya pernah sebut tadi, salah satu caranya insyaAllah kita akan perkasakan wakaf kalau kita perintah Malaysia insyaAllah. Jadi negara-negara maju bukan maju sebab kafir tuan-tuan, tapi mereka setapak di hadapan kita sebab mereka amalkan Islam tanpa orangnya. Tapi kalau kita perintah Malaysia insyaAllah, bukan saja kita amalkan Islam, tapi kita akan masukkan dalam pemahaman Islam itu akidah yang mereka amalkan Islam sekarang tanpa akidah, bermakna kita akan maju lebih daripada orang kalau kita amalkan yang insyaAllah. Peluang di Malaysia tak ada tempat lain. Tuan-tuan jangan harap peluang laksanakan Islam ada pada PH. Dan UMNO dah 60 tahun perintah Malaysia sampai hari ini pun tak ada. Jadi tuan-tuan nak tengok peluang baru, kena sokong PAS. Ini peluang yang ada pada rakyat untuk perbaiki negara insyaAllah.